Sandrina Michelle Skornicki, atau yang dikenal dengan nama Sandrina Michelle, aktris cantik, yang lahir pada tanggal 11 Januari tahun 2007 ini, memulai karirnya pada tahun 2011 lalu, bermain di sinetron Bintang Untuk Bayi, yang berperan sebagai Sandi. Dirinya mulai dikenal luas saat bermain di sinetron Dari Jendela SMP, mempunyai paras yang cantik, dan kepiawaiannya dalam berakting. Tak heran jika dirinya kerap kali dikabarkan dekat dengan beberapa pria ganteng. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 5 pria ganteng yang pernah dekat dengan Sandrina Michelle. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Ray Bong. Chemistry yang dibangun keduanya saat berakting membuat para penggemar terbawa perasaan. Bahkan, tak sedikit yang menanyai tentang hubungan kedekatan mereka yang sesungguhnya antara Sandrina Michelle dan Ray Bong. Namun, Sandrina Michelle sendiri pun mengatakan jika dirinya dan Ray Bong hanya sekedar teman biasa. Emir Razan. Emir Razan pernah mengungkapkan jika dirinya adalah penggemar gadis cantik tersebut, yaitu Sandrina Michelle. Dan Emir Razan pun menyebut bahwa Sandrina Michelle adalah tipe kekasih idamannya. Bahkan mereka sering kali dijodoh-jodohkan karena beberapa kali membagikan potret kebersamaan mereka di media sosial mereka. Tapi Sandrina Michelle mengatakan jika hubungannya dengan Emir Razan hanya teman dekat. 3. Alwi Assegaf. Sandrina Michelle pernah mengatakan bahwa dirinya ingin memiliki seorang kekasih yang taat beragama. Berawal dari perkataan itulah yang membuat netizen tertuju ke Alwi Assegaf, dan mereka pun dijodoh-jodohkan oleh netizen. Apalagi keduanya pun pernah bermain di judul film yang sama, tapi sepertinya perjodohan itu gagal lantaran tidak pernah ada klarifikasi dari mereka berdua tentang kejelasan hubungan mereka. 4. Samudra Taylor. Samudra Taylor pernah digosipkan mempunyai hubungan khusus dengan Sandrina Michelle pada tahun 2022 lalu. Gosip itu beredar setelah Samudra Taylor datang ke acara makan malam bersama keluarga Sandrina Michelle. Dan saat Sandrina Michelle berulang tahun yang ke-15, Samudra Taylor datang dan membawakan sebuah bunga untuk Sandrina Michelle. Tapi belum ada klarifikasi dari mereka berdua tentang status hubungan keduanya. 5. Junior Roberts. Belakangan ini, Junior Roberts tengah dikabarkan berpacaran dengan Sandrina Michelle. Kapan keduanya resmi berpacaran, publik tak banyak yang mengetahui. Keduanya pertama kali bertemu saat mereka bermain di sinetron Roda-Roda Gila. Dan keduanya mulai go publik sejak awal tahun 2023 lalu. Tapi hubungan keduanya tengah mendapatkan pro kontra dari para netizen, lantaran banyak dari para netizen yang menilai jika gaya pacaran keduanya terlalu mesra, mengingat Sandrina Michelle yang baru berusia 16 tahun. 5 pria ganteng yang pernah dekat dengan Sandrina Michelle. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.